Bolehkah kita bertemu? Sekali saja. Aku ingin cerita tentang banyak hal. Tentang ayah, ibu, dan tempat yang tadinya kukira rumah. Aku ingin bertanya kepada semesta, kenapa harus aku? Dan kenapa hanya aku? Kenapa yang lain bisa tertawa dengan orang tuanya sedang aku? Di mana letak bahagia untukku? Aku ingin tahu. Semenjak ayah pergi, aku tidak pernah tahu bagaimana caranya tanggung jawab. Semenjak ibu pergi, aku bingung bagaimana harus menata semuanya lagi. Aku rindu, tapi aku benci. Aku takut sendiri, tapi keadaan memaksa aku untuk itu. Semuanya luruh, semuanya menjauh. Tanpa perintah kadang air mata sering jatuh dengan sendirinya. Hanya karena melihat yang lain bercanda dengan orang tuanya, kenapa aku tidak bisa? Kenapa? Barangkali semesta yang jahat ini tahu jawabannya. Aku ini butuh pelukan ibu saat semuanya luruh. Aku hanya butuh rangkulan ayah saat dunia sedang tidak ramah. Aku ingin bahagia. Sebentar saja. Luka ini dalam dan tidak akan pernah sembuh. Sejak semuanya pergi, aku bingung harus kemana. Dunia juga sepertinya sudah bosan melihat aku yang tidak tentu arah. Tidak seperti anak yang lain, aku berbeda. Jiwaku jauh lebih payah, tidak sederhana. Tadinya aku kira rumah, ternyata hanya sementara, sebelum akhirnya berpisah dan sirna. Maaf untuk rangkaian harapan yang sepertinya harus musnah, untuk rangkaian diksi indah yang selalu aku impikan, juga ribuan asa yang sepertinya harus menuntunku kembali keluar rumah. Aku rindu, tapi benci. Aku sakit, juga perih. Andai hari itu tidak pernah ada, mungkin aku akan tetap menjadi seseorang yang bahagia. Tapi sepertinya Tuhan salah memilihkanku takdir. Aku tidak begitu kuat untuk ini, Tuhan. Jiwaku masih rapuh. Untuk berdiri saja aku tidak begitu tegar. Untuk tersenyum saja bibirku masih kaku. Tangisan malam itu merubah semuanya. Tragedi hari itu merusak segalanya. Aku tidak pernah meminta terlahir di keluarga ini. Tapi orang tua aku juga tidak pernah meminta takdir seperti ini. Tuhan peluk aku. Aku ingin cerita tentang banyak hal. Mimpiku di luar semakin mengabur. Hari-hariku tidak lagi biru. Semuanya abu-abu. Tuhan peluk aku. Aku bingung harus kemana. Rumah aku tidak lagi ramah. Yang ada setiap hari hanya rindu yang entah kepada siapa. Aku sudah tidak punya ayah. Aku sudah tidak punya ibu. Mereka pergi. Mungkin sekarang sudah bahagia sendiri-sendiri. Andai satu hal bisa kupinta, aku ingin mereka kembali bersama-sama. Terus sedetik saja memeluk tubuhku ini. Sudah lama ini aku tidak pernah tersenyum, Tuhan. Mungkin sedikit sapaan kabar dari mereka membuat hariku sedikit lebih cerah.
Sepertinya tidak. Teruntuk ayah, ibu, dan rumah. Terima kasih lukanya. Menyapa.